ibumu. Ngapain saya memperibet diri saya di sini, Bu? Sampai sini, Bu. Woi, kamu duduk. Kamu hargai semua di sini. Diulang aja. Silakan, saya demi Allah. Seorang pasien wanita muda diduga menjadi korban pelecehan oleh seorang dokter di sebuah klinik di kawasan Cipadu, Larangan, Tangerang. Menurut informasi yang dihimpun, insiden tersebut terjadi pada Minggu 25 Agustus 2024. Dokter yang bersangkutan diduga melakukan tindakan tidak pantas dengan meraba area sensitif pasien saat pemeriksaan berlangsung. Pasien tersebut awalnya datang ke klinik untuk memeriksakan masalah haid yang tidak teratur. Namun, di tengah pemeriksaan, dokter tersebut dilaporkan membuka celana pasien dan menyentuh bagian intimnya tanpa persetujuan. Ngapain, Bu? Ngapain saya memperibet diri saya di sini, Bu? Sampai sini, Bu. Woi, kamu duduk. Kamu hargai semua di sini. Coba diulang aja. Silakan. Saya demi Allah tidak. Ngapain kamu enak-enak ya pulang dan pencet-pencet semuanya? Tidak ada ya Allah ya Rabb. Ya, sama pai udara itu kamu pencet ibu saya praktekan Bu Yun di sini. Mama, mama. Sini sampai pentul kamu. Pakai tangan. Buat apa dong pakai tangan? Kamu tidak pakai itu baru pertamanya baru pakai tangan. Baru lapor Bapak. Bapak udah pakai tangan Bapak merasa gak pakai tangan karena Bapak membela diri Bapak tapi kami itu pencetan Pak. Bapak masuk penjara kan, Kak? Hah? Oke, saya. Bapak jangan ikut-ikut. Keluar, keluar. Bawa aja pakai tangan. Bapak sini. Harus visit. Bapak, ya Bapak. Bapak, cuma ditekan, Mbak. Bapak, ya Bapak. Bapak, bukan celana saya sampai bawah, Pak. Celananya iya, Bu. Sampai kena kelamin saya. Bang, minta tolong pilih bang ke dalam, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Ngapain saya minta? Kalau saya minta, nggak mau. Saya kali di sini lagi, dokter.